Ya pemirsa, tingkatkan sinergitas dan kolaborasi serta meningkatkan komitmen antara pemerintah Provinsi Jambi serta para mitra dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan program kerja. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi pimpin rapat pengawasan stunting, pengentasan kemiskinan dan sektor UMKM. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi memimpin rapat entry meeting program pengawasan stunting, pengentasan kemiskinan dan sektor UMKM Provinsi Jambi bertempat di ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 28 Februari 2024. Dalam kegiatan ini, Wagub Sadi turut didampingi Sekda Provinsi Jambi Sudirman beserta para kepala OPD lingkup Pemprov Jambi. Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Jambi, Abdullah Sani menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, serta meningkatkan komitmen antara pemerintah Provinsi Jambi serta para mitra dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan program kerja. Pada kesempatan tersebut, Sani juga mengajak semua bidang dan stakeholder terkait untuk bersama-sama meningkatkan kinerja agar target penurunan stunting di Provinsi Jambi dapat tercapai. Selain itu, dalam pertemuan ini juga mendengarkan pemaparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi, tentang hasil audit tahun 2023 dan program pengawasan stunting, pengentasan kemiskinan, dan sektor UMKM Provinsi Jambi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.